ini merupakan permulaan awal karir yang hebat. Iya, Bah. Tapi Ayah cuma jadi pemeran pembantu, kagak jadi pemeran utama. Abi Laila kagak usah khawatir. Yang namanya peran pembantu itu tempatnya di sini nih. Di bawahnya dikit banget nih dari peran utama. Bener, Laila. Hampir semua artis terkenal itu mulai karirnya dari pemeran pembantu. Nah. Ya. Ini propertinya. Makasih ya. Eh, Laila. Ini alat-alat buat apaan? Kan Laila jadi pembantu. Maksud ente? Ente jadi pembantu beneran? Nah, iya, Bah. Laila udah siap belum? Kita mau tik nih. Taktik, taktik. Bah, Laila ente. Bang, mana tuh sutradara yang mau ngajakin itu? Shooting, shooting, shooting. Rumahnya di mana sih? Kok gak nyampe-nyampe? Mana Ana tahu, Ana orang kemarin ketemunya juga di terminal. Sabar aja, tunggu di sini bentar lagi juga sampai. Paling kena macet. Ah, kayaknya sih itu orangnya. Yang itu Bang, kacamata. Biar aman. Oke, baby. Saya cari uang dulu ya. Pak sutradara! Gimana, gimana? Apa kabar ente? Alhamdulillah. Kenalin ini bini Ana. Calon artis juga. Margaret. Kok Margaret? Fatime. Yaudah deh, calon-calon artis juga suka ganti nama, gak apa-apa dong. Artis. Maksudnya namanya Fatime binti Margaret. Iya. Yeah. Ayo, kita shooting mulai sekarang. Ayo. Shooting-shooting aja, ntar dulu. Saya masih mau lihat kemampuan kalian. Bisa gak jadi artis? Oke, Fast Sutradara mau kita acting kayak gimana? Bisa nggak pura-puranya ente ketahuan selingkuh sama bini? Kecil! Abang ketahuan selingkuh! Kurang gimana ya? Jatuh! Kurang apa lagi abang! Papi! Pokoknya kita harus cari si sutradara itu biar dia tahu kalau Inyong itu jago acting. Emang Mami bisa acting apa? Kecil! Dancing aja Mami bisa kok! Oh, Mami bisa menari! Oh iya dong! Mami bergoyang ini! Ini namanya Serampang 12, Papi! Oh, kalau buat Mami bukan Serampang 12, Serampang 30! Mana cukup 12? Minimal kali 2 lah! Bisa main kungfu, Mami. Oh, kungfu! Jungsu, Mami! Jungsu, Mami! Jungsu, Mami! Jungsu, Mami! Jungsu, Mami! Tenang, Mami. Tenang. Buat saya semuanya. Iya, Pak. Boleh. Spesial. Kalian berdua dulu emang punya bakat buat jadi bintang besar. Tar. Aus. Minum dulu, Pak. Ini tutup, masih kecium baunya ya? Merembes. Pak, gak usah diberesin. Biar Ayah aja yang beresin ntar. Oh enggak diberesin. Ini saya mau bungkus semua buat ntar malam. Mau dibawa kemana tuh, Pak? Buat ntar malam. Katanya buat saya semua tadi. Gimana, Dad? Bagus kan? Lo. Siapa ini? Coba tebak siapa saya? Kalau ini sih Pak Robi. Kok tahu sih? Itu kumisnya. Lupa dicukur.
I know. Kalau saya siapa nih? Siapa ya? Kok saya baru lihat ya? Tapi wajahnya kok mirip Pak Marzuki, tetangga sebelah saya. Yang tukang pompa itu ya? Iya betul. Enak aja, Sahrul kan nih. Oh. Bu Mona, ya ampun. Bu Gusur gak kenalin saya kan? Hebat kan saya? Tapi kok dandanannya kayak banci gagal ya? Iya, darlingku kayak bencong. Daddy yang kayak bencong. Darlingku kayak bencong. Daddy yang kayak bencong. Bencong dong, bencong. Break, break, stop. Inyong mau ketemu sutradara, Inyong pengen kita jadi artis. Iya, ini sutradara lagi tidur, jangan berisik. Ya bangunin dong, please deh. Ente gimana sih orang lagi tidur suruh dibangunin? Ya gini Pak Mansor, Inyong pengen dia itu ngeliat acting Inyong. Inyong gini-gini jago. Sur, tadi dia sebelum tidur tuh udah pesen, katanya kalau lagi tidur jangan kebangunin atau diganggu, nanti syutingnya gagal, ntar ayah kagak jadi artis, nggak boleh. I don't care. Nggak boleh. Masuk bantuin jualin jajan. Arman, ganggu aja. Bang, pulang. Apaan sih nih? Kamu udah ngumpul di sini? Baya bengong lagi. Bukan latihan. Dia udah latihan, Pak. Latihan teriak. Sekarang belajar adegan menidurkan anak. Pas banget jadi ibu penyayang anak. Iya dong. Aku ya Bu Gusur. Hebat. Sama kayak Bapak. Sama hebatnya? Sama gendutnya. Oke. Sekarang kita sampai ke latihan berikutnya. Kamu coba acting sedih. Sedih. Kecil. Oke. Action. Gimana sih? Sedih masa nangis-nangis kayak gitu standar. Maksudnya gimana? Gini nih mestinya. Konsentrasi dulu. Baru ketawa bukan sedih sutradara. Ini inovasi terbaru. Biar kata ekspresi itu ketawa, tapi hati perih, merintih, menangis. Kan nanya kamu. Udah, sekarang coba kamu. Oke, ayo bang. Acting gembira. Ya, action. Menangis gitu. Oh, gimana sih? Tadi kan katanya kalau misalnya sedih harus ha ha gembira. Sekarang kalau gembira ya harus nangis dong. Muka boleh nangis, tapi hati gembira. Pak Gusur, bagaimana kalau kita main film aja? Jadi artis gitu loh. Jadi artis? Iya, daripada Pak Gusur nganggur terus.